warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, di sini saya akan mencoba memperkenalkan dulu apa itu AKM. AKM adalah Assessment Kompetensi Minimum. Adalah ujian yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif berupa literasi membaca dan literasi matematika numerasi beserta didik. Jadi di sini AKM itu banyak sekali manfaatnya. Yaitu tujuan utamanya yaitu untuk memperbaiki sistem pendidikan kita dan banyak juga manfaat yang lainnya. Baik, untuk mengikutinya kita bisa langsung login ke Google. Tapi terlebih dahulu Ibu harus terdaftar dulu di Dapodik Ibu ya Bu ya. Ibu sudah terdaftar ya Bu ya? Baik, kita langsung aja ke Google-nya ya Bu. Langsung ke Google kita ya. Ketik guru belajar ya Bu ya. Di situ ada pilihannya, kita klik saja yang paling atas guru belajar materi pendidikan itu. Nah, di situ Ibu juga ada tulisan yang paling bawah ya. Klik saja oke saya mengerti ya. Kita pilih yang AKM ya, dari Assessment Kompetensi Minimum. Kita klik selengkapnya. Oke, di situ Ibu juga harus mempunyai akun dulu. Buat akun dulu, nanti setelah Ibu mempunyai akun akan ada pilihan mulai belajar dan sekolah teraktif. Ibu pilih atau klik yang mulai belajar saja Bu. Kita tunggu ya lagi proses ini. Nah, kalau Ibu sudah mempunyai akunnya, di situ nanti akan muncul nama Ibu beserta nomor UKG Ibu juga akan muncul. Nanti kita pilih juga, kita cross ke bawah, pilih ada asesmen kompetensi minimum, kita klik selengkapnya Bu. Nah, ini kan ada di sini, kita ikut, kalau Ibu mau ikut bergabung belajar ya Bu ya. Jadi nanti kalau Ibu sudah mengklik semuanya, bergabung belajar, nanti Ibu akan masuk dalam materi. Kemudian dalam materi itu nanti ada beberapa topik dan ada juga beberapa kuis ya, maksud saya kuis yang harus Ibu isi. Di situ kalau nggak salah ada 30 ya, 30. Nanti Ibu isi semua. Setelah itu, setelah menyelesaikan itu, Ibu boleh kembali, bisa keluar dari akun Ibu tadi. Kemudian nanti yang terakhir Ibu juga akan ada pengimbasan kepada teman seperti yang saya lakukan saat ini ya Bu ya. Nah, bagaimana Ibu sudah mengerti belum caranya untuk login di akun Google-nya? Sudah ya? Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan saya pengimbasan tentang AKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.